Halo teman-teman, welcome, welcome to Mr. Lee Channel. Gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja teman-teman ya. Udah mulai beraktivitas lagi seperti biasa, udah mulai masuk kerja, masuk sekolah, ya kan? Harus tetap semangat teman-teman ya, untuk meraih cita-cita. Anjay. Oke teman-teman, kita balik lagi di game Roblox kali ini. Ini sebenarnya gue mau ngetes record teman-teman. Jadi gue mau curhat sedikit di beberapa video sebelumnya itu hasil recordannya sebenarnya nggak sempurna teman-teman. Itu gue akal-akalin banyak part-part atau momen-momen yang entah kenapa videonya itu rusak gitu. Ya itu mungkin karena software recording gue kayaknya atau bisa juga karena software editor gue. Nah sekarang gue mau ngetes nih, gue pakai software recording yang lain apakah tetap rusak atau enggak. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat video ini ke-upload, berarti video ini baik-baik aja ya. Jadi daripada nggak di-upload kan, ketika gue ngetes ngedit, wah ternyata nggak ada yang rusak nih, videonya bagus. Sayang dong kalau nggak di-upload, bener nggak? Jadi gue upload gitu. Nah, kenapa harus lama-lama recordnya nih gitu? Soalnya kan buat ngetes error apa enggaknya kan, kita nggak bisa record semenit dua menit teman-teman kan. Jadi ya nikmatin aja kayak nge-record biasa. Nanti kalau misalnya ada yang error-error ya pasti ketahuan gitu. Sebelum kalian lanjut nonton, pastiin kalian like dulu video ini teman-teman. Ya like. Like itu gratis teman-teman. Jadi kalau misalnya suka langsung di like aja. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya teman-teman ya. Nah jadi di video kali ini biar videonya nggak kosong ya. Sebenarnya ini sih video ngetes nge-record aja nih. Kira-kira ada yang error apa enggak nih nantinya gitu. Cuman supaya videonya enggak kosong ya, gue isilah sama ngemodif mobil. Oke, kita coba memodif mobil nih ya. Kayak konten-konten GTA gitu ya, dulu kan modif-modif mobil. Nih sekarang mau nyoba modif mobil di Roblox. Di hadapan kalian udah ada Toyota Avanza Veloz teman-teman. Rencana gue mau meet up, mau car meet Toyota Avanza Veloz. Toyota Avanza Tosenia nantinya sama my friend. Jadi ya di video kali ini kita iseng modif dulu lah ya, biar nanti tinggal car meet-nya aja gitu. By the way gue punya penampilan baru nih ya. Ini baju juga dari my friend, bikinan my friend. Seru nih, my friend power. Anjay. Kalian mau lihat tampilan baru gue? Gimana? Jauh lebih ganteng bukan teman-teman? Hah? Kalian pasti ngerasa juga jauh lebih ganteng kan dengan penampilan yang kali ini kan. Gue mau coba ambil screenshot gambar dulu kali ya sebelum kita mulai. Mumpung kita masih di GBK nih, ya kan? Nah, tampan nih kayak gini. Loh, kok gak ke-hiden sih name tag-nya? Hide name tag. Oke. Nah, kita ambil screenshot dulu. Tapi kita sebelum ambil screenshot, jangan lupa pose dulu. Nah, baru tampan rupawan ini. By the way, namanya belum fix nih nama beliau nih. Kita pikirin lah ya. Ini sih lucu. Lucu banget sih orangnya nih kalau menurut gue ya. Menurut kalian gimana? Oke, udah terfoto, sekarang minggir lo, gue mau foto mobilnya doang. By the way, mobilnya tuh nggak kalah ini, maksudnya nggak jelek-jelek amat loh buat sekelas game Roblox ya nggak sih? Cakep banget ini mobilnya. Nih, ini biar Senayannya kelihatan bisa nggak nih gue ambil? Senayannya dapet nih baru kayak gini. Tuh. Oke guys, sekarang kita lanjut ke tempat modifikasinya. Kalau nggak salah untuk tempat modifikasinya aksesoris di Sentul. Apa di puncak ya? Kebalik. Entah, gue lupa. Aksesoris di puncak. Terus ituan di Sentul apa namanya? Performance segala macam di Sentul atau kebalik nih? Gue nggak tahu nih. Kita coba aja ya. Kita bakalan ke Sentul. Gak bisa lewat ternyata di sini. Gak bisa dong. Oke. Ini memnya belum kebuka semua sih. Oke, jadi sekarang kita ke arah Sentul dulu teman-teman. Sentul itu yang warna merah. Oke, jadi kita ambil tol dulu. Ini kanan. Ini gue nabrak orang ya. Sorry bro. Dikelaksonin anjir. Oke.
Bekasi. Oke, kita ke arah Bekasi dulu sini. Ini gue sok-sok aja nih, padahal gue gak inget-inget banget sih jalannya sih. Nih, by the way, speedometer kalau bisa dikecilin sih lebih mantap sih menurut gue nih. Jadi gak terlalu, apa namanya, gak terlalu besar gitu kan. Gak terlalu ngalingin layar. Ya kalau ada pengaturan buat speedometer sih ya lebih bagus sih menurut gue. Ya semoga update kedepannya ada lah ya. Bekasi Cikampek, oke, kita lewat Cikampek. Seingat gue sih lewat Cikampek sih sebetulnya sih. Itu apa tuh? Gedung apa tuh? Logonya sih kayak Audi ya, lobang-lobang gitu kan. Nggak tahu juga ini ada setirnya nggak? Nggak ada ya. Nggak ada ya? Ini nggak ada setirnya semua ya di sini ya? Oke, ini ke arah. Bentar, gue lupa nih puncak ini ke. Oh lurus kayaknya. Kita ngambil jalur oranye kan. Oke, kita akan menuju Sentulnya terlebih dahulu untuk modifikasi Avanza Veloz kita. Dan ini ada travel on arah nih. Kelewatan. Gue pernah nyoba jadi travel, apa, kerja jadi super travel. Udah ngantrin jauh-jauh, terus mobilnya tiba-tiba nyangkut dong. Dan itu bete banget sumpah. Nah, banyak juga nih travel lalu lalang nih pagi, pada pagi hari ini. Dan banyak juga orang. Waduh, gila supir taksinya dengan penuh niat menabrak gitu sih. Oke, masih jauh gak nih? Wah, masih lumayan jauh teman-teman. Di sepanjang jalan kita tidak melihat ada, apa namanya, ada kendaraan yang cukup banyak. Biasanya entah kapan main tuh loh yang lalu lalang banyak loh, rame. Ini mungkin karena gua recordnya pagi kayaknya, jadi nggak terlalu rame lah. Oke, jalur menuju Sentul. Sebelum jalur sebelum puncak ini sedikit menanjak. Ya, Sentulnya udah sampai teman-teman. Kita ambil ke kiri. Kalau lurus kita ke puncak. Nanti habis dari Sentul kita ke puncak. Op. Pak. Aduh, kamu ini lawan arah ini ya. Oke, okay. Welcome to Sentul Track CDI ID. Anjay, bentar kapan-kapan kita tes Sentul tracknya ya. Kita balapan sama yang lain. Oke, okay, kita akan masuk modifikasi dulu di sini. Kita coba apa aja yang bisa kita lakukan sama Avanza Veloz ini. Banyak nggak kira-kira yang bisa dimodif ya kan? Oke, okay, set, nice, anjay. Engine kita up, perlu up max nggak ya? Kalau misalnya cuman buat car meet, sebenarnya nggak perlu sih, tapi nggak apa-apa lah. Gue mau, ini mau gue ceperin kayaknya nih. Oke, okay. Karena kalau buat off road sih agak kurang cocok juga sebenarnya Avanza nggak sih? Key pin color kita cek, bisa warna apa aja, bisa pinggirin nggak? Bisa lagi. Kita cek warnanya teman-teman. Aku mau warna gak norak kali ya, biar mobil kita mencolok nih pas karmit. Tapi gak tertarik juga kalau terlalu norak warnanya. Oke, masa hitam lagi ujung-ujungnya sih. Gak apa-apa lah, gue mau coba dibikin agak norki dikit mungkin. Ah, warna ini jarang mungkin, tapi kurang cocok di mobilnya teman-teman. Veloz warna ini hijau. Wah, tiba-tiba hilang dia naik ke mobil gua apa? Oh iya, si Suranto naik mobil gua. Ngapain si Suranto nih? Ah, ini aja lah, gua mau ganti warna lime kayak inilah. Dengan di velg sekarang, ada velg kayak apa aja ini? Sayang ukuran ininya gak bisa digedein ya. Ukuran, wah, bisa ya warna krom ya velgnya ya. Velg custom plate, custom color, car slot, emergency vehicle, premium host. Gak ada sih. Gak bisa berarti. Oke, kita cek lagi velgnya teman-teman. A few moments later. Oke, teman-teman, setelah gue utak-atik, kayaknya gue pengen tampilannya kayak gini aja deh. Kayaknya lumayan keren nih kayak gini nih.
Karena bingung ya warnanya tuh ya cuman RGB gitu aja sih, nyetingnya nggak bisa ada preslennya segala macem gitu. Sebenarnya keren kan kayak warna putih terus warna hitam abu-abu yang simpel-simpel gitu kan keren ya, cuman gue pengen agak yang lebih berbeda gitu, agak yang lebih keluar warnanya, yang lebih norak gitu kan. Kali ini ya udahlah, sekarang kita lanjut ke puncak buat modifikasi aksesoris. Tadi cuman bisa kita modif di sana, kita bisa modif apa namanya performa sama warna sama rims ya sama velg. Sekarang kita coba on the way ke puncak nih buat modif bagian lainnya. Let's go. Oke, udah sampai gerbang tol Ciawi, kita bayar tol dulu nih. Kita gaspol. Sudah masuk gerbang tol Ciawi, di mana gerbang ini adalah gerbang yang udah dekat dengan puncak. Lumayan nih, apa namanya, dari paycheck 10 juta 10 juta ya, gak usah kerja yang lain lah ya. Tapi buat beli mobil-mobil yang 1M ke atas butuh kerja sih. Soalnya kan apa namanya, makan duit yang banyak kan. 1M kalau nggak kerja ya kismin gitu. Oke, puncak sebelah kiri. Senyap banget suaranya ini ya. Oke, kalau nggak salah deket-deket sini deh, nggak terlalu jauh. Ada dealer Daihatsu di sana, kantor polisi Ciawi. Ada masjid, ada Star Friend, Densu. Mana ya? Pak, gue turunin giginya. Seingat gue tuh deket-deket sini deh. Sebentar. Ah, ini dia nih aksesoris. Eish, kamu ini. Halah. Oke, nah kita modif aksesorisnya teman-teman. Agak mundur kali ya biar visualnya enak ya. Neng. Otomatik lah susah. Oke. Okay. Aduh. Gak nabrak nih. Oke, okay, gak apa-apa lah prank. Kita buy front bar. Wah, ada 3 pilihannya bro. Oh, nambah bulbar doang ya. Ini apa nih? Oh, ini yang kaca nih, kalang air. Ini tuh, keren sih. Oke, okay, back. Rear bumpernya ada apa aja nih? Apa nih? Garnish ya, garnish doang. Peda mulu. Ini doang teman-teman ternyata. Ini yang ini sih yang cocok sama yang depan. Kita back, terus roofnya. Wow, ada hood ini nih. Waduh, gila bisa pasang spoiler dong. Ini mah mau mudik jadinya. Ini keren sih kalau misalnya bisa warna kuning. Bisa nggak ya nih warna kuning aksesorisnya? Ini nggak bisa ya. Ini putih ya warnanya. Oke, kita exit. Lah, kita kebeli dong. Pulang. Gimana sih? Maksudnya gue nggak mau pakai ini loh. Nggak mau pakai yang atap tadi tuh. Oke. Oh, kalau belum dibayar nggak kepasang ya. Ini kita dari front bumpernya dulu. Gue mau pasang yang ini. Kita buy. Wow, 10 juta harganya. Mahal banget. Lumayan mahal ini harganya guys. Oke, kita buy lagi. Ini 7.500. Mobilnya sih murah ya, cuman modifnya agak terlalu mahal ini. Waduh, ini sih lebih cocok warna putih sih. Ya enggak? Udah lah, gue mau rubah warna putih aja lah mobilnya lah, biar bisa pakai beginian nih, biar keren. Ini kita beli. Oke, biar atapnya nggak hampa gitu. Wah, ada yang lagi mau di Innova tuh. Kayak diesel tuh mesinnya tuh. Oke, teman-teman. Karena kita mau merubah warna, jadi kita sampai bertemu lagi di Sentul ya. Kita akan menuju sirkuit Sentul kembali untuk modifikasi ulang warna. Banyak abang-abang travel lewat nih ke puncak. Let's go. Oke, teman-teman, sudah sampai kembali di Sentul. Kita mau kelewatan. Wah, rame nih.
ramai sentul nih daerah-daerah sibuk. Oke, ada yang modifikasi juga di sana. Gue mau merubah warna sih, pengen warna putih aja lah kalau begini lah. Ini apa nih? Orang bawa apa nih? Oh, Innova nih guys. Tuh, lihat-lihat tuh. Suara dieselnya sih mantep ya. Ah, si Suranto belum kelar-kelar deh tadi nih. Oke, okay, oh. Oke, okay, kita ganti warna putih dulu. Oh, ternyata abu-abu guys, bukan putih guys. Kita agak samain nama warna ini ya. Warna atapnya nih. Abu-abu yang mana ya? Putih apa abu-abu sih? Loh, kok sekarang mutih ya? Tadi nggak terlalu mutih loh. Oh, dia mutihnya yang ini nih. Nggak putih-putih amat. Oke, okay. Udah speleknya. Oke, okay, karena gue tidak menemukan velg warna hitam yang cocok. Eh, sama tuh di tampilan putih-putih-putih gitu. Saweha, siapa nih? Minggir Saweha. Oke, okay, gue mau lihat visual mobil yang udah kita modifikasi. Alah, gelap lagi di luar. Kita parkirnya dulu di sini ya, di Betamart ya. Oh, udah ready nih buat Karmit nih, gila. Ganteng ini teman-teman. Jadi ya itu ya yang bisa dimodifikasi dari mobil apa namanya, mobil Avanza Veloz ini ya, lumayan banyak. Menarik nih buat coba-nyobain mobil JDM-JDM-nya, bisa modif apa aja ya. Banyak nggak bempernya, terus stikernya. Ini gue belum nemu mobil yang ada stikernya soalnya nih. Oke lah kalau begitu. Video kali ini gue akhirin aja dulu sampai di sini teman-teman. Kalau kalian mau mabar, join aja Discord di bawah. Banyak my friend yang mabar Roblox juga kok. Jadi mereka ya kadang siang pagi malam pasti ada aja yang online ya. Jadi langsung aja gabung Discordnya. Dan yang mau bikin-bikin kayak gini nih, baju-baju Mr. Oli, bikin aja nanti. Pasang keywordnya my friend biar bisa dilihat ya teman-teman. Thank you semuanya. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga buat di like ya. Buat yang suka videonya, kita jumpa lagi di video berikutnya. Goodbye.